sini itu kalau kalian perhatikan ya, masnya ini, masnya yang nyetain adonan itu timingnya sudah apa ya, bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini timingnya pas. Jadi begitu nyetak, nuang, selesai, naruh ke oven tradisional, nah, atas ada apinya, bawah ada apinya, terus habis itu ditutup, yang satunya diangkat tutupnya, terus bawahnya langsung sudah matang. Jadi temponya kayak gitu, ritmenya seperti itu terus. Jadi kalau masnya sampai settingan apa bubar kabeh, timingnya rada di. Video nggih, Bu? Nggih. Mriki kalangan. Oh, langsung. Nggih. Nggih, liwat pundi? Mriki ya saged. Mriki saged. Mriki saged. Nggih, iya nggih saged. Nggih, mriki mawon. Pakai tangku. Bisa masuk ke dapurnya. Ini pas baru produksi. Nggih. Waduh, itu masih pakai anu tradisional, pakai bara api. Masih gilang ini lang apa ya, Mas? Ini yang mek gelas. Oh, minyak ini. Nggih. Tapi sak curah yang nang. Oh, mek ganu ya ben ra lengket tok ya, Mas. Nggih, namung nggih lengket. Ben mayat tumplak ae. Pak Giman, niki nek tumbas
kapin kenan? Ini 100. 100 napa? 1 biji 1000. Oh, 100.000. Nggih, 100.000. Berarti mboten enten paketan sedoso napa pripun nggih? Oh, mboten. Eceran nggih saged. Oh, nggih. Pak niki sadiane teng pundi, Pak? Wonten nang Bantul. Bantule? Pasar Imogiri. Pasar Imogiri. Pasar oh, nggih. Pasar Bantul Kota. Ya. Napa pasar Bantul sik teng Imogiri? Imogiri. Imogiri ya wonten Bantul. Bantul ya wonten. Oh, niki mangke diterterke. Napa dipendhet kalih tiyang mriko? Nggih. Oh, nggih. Iki mun wiwit taun pinten, Mbak? Taun 2000. Oh, 2000. Nggih. Nggih. Teng mriki memang kathah pengrajin niki nggih. Nggih, wonten tigang gen niku niki taun kemau. Nggih. Niki nek kalbeng niki resepe ngangge napa mawon, Mbak? Nyambung gendhis kali tigan. Gendhis kali tigan. Kali tepung tapioka. Oh, mboten enten tambahan tarsep lho. Mboten. Niku tigane bebek napa ayam? Ikan ayam. Ayam. Nggih. Oh. Iki nek sing dinten pinten krat, Mbah? Ya, mboten tentu nggih kali resep. Kali resep. Nggih. Niku. Nek kali resep mangke dados pinten? Dados anu. Kali pinten krat? 550 biji nggih. Nah niki sakrat pinten? Sakrat apa niki? Satu kotak. Oh niki mboten satu kotak. 220-an. 220 berarti kalih niki nggih. Iya. Kalih kotak. Niki kok tesnya tradisional mboten anu, Mbah. Mboten pindah teng modern pripun? Ten ya, soal ini kecitanipun awrat niki wonten 3 kawan kilo niku. Oh. Kangge menawi ngangge anu kan depot kali jajan cair itu nih kali saya jajan akas kan sakit di open ini kini kau cetakan apa itu nih mbak kan ibu nonton gasal nama gasal gasal oh. Sih itu nih kau nonton sakit nih kau sa hubungannya itu nih sakit sakit ya ini kan terus dosa nih kau jadi pengimuan sakit nih kau pun anu pun gantos pengen tanda niku ne. Wah niku gantine bola-bali niku soalnya sing nginggil niku cepet le rusak niku paling. Oh malah sih. Nah, kali tengah bulan pun pecah niku. Sik nginggil. Nggih sik nginggil. Oh. Lagi nek ingkang tengah niku lagi. Niku awet. Awet. Oh, nggih. Niku nggih mendete teng pengrajin langsung apa anu, Mbak? Nggih, teng pengrajin anu niki ten Sedayu ya iki. Oh, Sedayu niku. Sedayu niku. Ini pun buatan damel nih. Oh lah terus makanya berapa? Pangamputan sesuatu nih. Soalnya ini kalau mereka pesen buatan sakit, soalnya pun waduh. Sakit kata sekolah. Kalau apa nih pak? Ini tepungnya campur tang mereka. Oh gitu kalau tak merek. Mantan lagi satu lagi resep tak terus lagi. Oh. Tigan gangsal kilo. Gula telur 5 kilo. Gula telur 5 kilo. Kok kacau tentang ambu tapi nih guys. Kamu menang buta apa ini? Yang kita apa? Buta. Buta telur sama gula. Telur sama gula. Aromanya tape. Iya. Kita buta ini tape kan? Giman Cipto Giono. Asmane mbah niku. Nggih. Nek njenengan nggih nyambut damel teng mriki, Pak? Nggih, sak niki. Oh. Berarti pas kok nggih kula. Wah, nggih diliwatke Google Map tapi kok mboten yakin. Mantu.
Oh mantul. Oke. Ini kan kados wau mesin iku pun titinane pokoke nyitak rampung pindah tutupan kali. Nggih, kalau nuwen ini kan pas pindah. Oh. Nah, ini berarti nek pas nuang-nuang teng titaan jenengan tombol telepon apa anu nggih? Anu nggih. Waktune bubar nggih. Berarti fokus tenan nih. Di sini itu kalau kalian perhatikan ya, masnya ini, masnya yang nyetain adonan itu timingnya sudah apa ya, bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini timingnya pas, jadi begitu nyetak, nuang, selesai naruh ke oven tradisional, nah, atas ada apinya, bawah ada apinya, terus habis itu ditutup, yang satunya diangkat tutupnya, terus bawahnya langsung sudah matang, jadi temponya kayak gitu, ritmenya seperti itu terus. Jadi kalau masnya sampai settingan apa bubar kabeh. Timingnya ra dadi. Kan iki nek sedinten kelas pinten resep biasane? Oh, nek pas liburan nggih mboten anu, mboten nambah. Oh, nggih berarti sekitar kali kawan resep nggih. Melayani pasaran, Mas. Melayani pasaran. Oh. Nanti pasarannya rame bisa 4 5 resep. Pasaran itu pon enggak per pembeli. Apa? Permintaan pembeli. Nggih. 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 Lu kadang bingung pasaran ini pasaran Jawa apa? Nggih. Pasaran Jawa. Nggih. Oh. Bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan apa, Pak? Ruah. Ruah puncak-puncak. Oh, ruah niku puncak-puncake. Rame itu. Niku nek sinten nggih? Kawan resep pun jul. Kawan nggih. Oh. Rumah barang itu juga naik, narik. Niku nek musim lebaran niku nggih. Niki tok napa sedanten anu? Napa pengrajin kolbeng? Nggih, saya. Saya. Oh. Dia wonten 3, duwe tak driji bisa. Nggih. Sikil kali kula. Niku nek kados niku tahan pinten dinten, Mbah? Seminggu mboten apa-apa. Seminggu mboten. Seminggu mboten kulkas namung kados niku seminggu. Nggih. Oh, nggih. Ini mau nggak mbah muda apa? Nah. Sudah tuh. Masuk sana dapurnya jadi boleh beli di tempat. Terus ini pokoknya enak, tapi kita nyobanya di
tempat lain ya, sama ngopi-ngopi, soalnya kalau nggak ada minum seret. Ini rumahnya asik juga nih kalau kalian perhatiin nih. Ini sana tuh nanjak ya, dari turun dari sana ke sini dapat rumahnya. Enak banget rumahnya, hijau sampai sana luas, wah jos tenan, sejuk. Ya kita ke tempat lain dulu. Ini di Resto Bukit Cubung, dekatnya yang jual kolbung tadi. Nah, kolbungnya jadi kalau di sana memang nggak apa ya, memang dijualnya ke pasar-pasar, jadi nggak ke end user langsung. Tapi kalau kalian mau ke sana mau makan, makan beli langsung di sana juga bisa. Satunya seribuan, ini beli 10 tadi, agak susah nih. Jadi pakai plastik, nggak pakai ada, nggak ada wadah mikat dan lain-lain ya. Kayaknya gini. Nih. Ini kalau kalian pernah ngicipin kolbung yang di Godean, ini beda banget karena ini lebih empuk. Tuh, kalau yang Godean kan keras ya. Ini empuk nih, benar-benar empuk lain. Langsung tak buka aja ya. Tuh, just senang. Ini liatin, ini teksturnya kalau kalian bandingin, ini empuk banget tuh. Tuh, empuk banget kan. Beda sama yang di Godean. Empuk banget kan, apa ya, aduh definisinya susah, tapi ini empuk, enak, manis, terus ada sedikit aroma adonannya. Ini begitu dikunyah dijadiin satu, jadi kayak di mulut itu walaupun masuknya kayak gini ya, masuknya kayak gini, tapi nanti di mulut itu jadi bisa kesannya tebel. Tuh. Jadi kayak di mulut itu semakin, kalau di luar kelihatan berongga, begitu di mulut kayaknya semakin padat, semakin kecil. Terus jadi digigit gampang, disobek gampang, begitu dikunyah-kunyah-kunyah lama-lama jadi padat. Enak ini. Cuma jauh dan nggak jual di tempat umum, kebanyakan jualnya pembeli dari pasar, pedagang pasar yang beli kesana ngambil. Dan ini nggak seret, nggak seseret yang Godean. Ini lebih suka ini nih. Enak. Masih tradisional lagi. Mampir Resto Bukit Cubung biar cari minum, biar gak keseretan, soalnya kirain bakal seret, ternyata gak seret sih. Kopi Merapi, kopi Merbabu Arabica. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe di sini. Pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Terima kasih juga kalau kalian mau nge-share video dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.